lama sudah aku menunggu. Kedatangan suasana Ramadan yang begitu kurindu. Mendekatkan diri pada Sang Khalik. Sepanjang siang, sepanjang hari. Bila maghrib telah tiba dan azan telah berkumandang dengan syair-syairnya, di sanalah kenikmatan mulai terasa. Seteguk air es hilangkan dahaga. Bersama berbuka puasa. Segenap jiwa merasa bahagia atas nikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lantunan doa mengalir pada tiap tetes darah, mengalir dalam tubuh. Pejamkan mata menyusup makna, meresapi bagian terkecil kehidupan. Teringat setitik hina dan seluas pandangan dosa. Terkeruk pasrah sucikan diri. Satu hal yang sangat berasa Ramadan ini, bahwa Ramadan tahun ini sangat berbeda. Dilanda rindu dengan keluarga di kampung halaman. Saat Ramadan itu biasa menahan haus dan lapar, itu hal biasa. Bermalasan juga hal biasa. Namun yang tak biasa, mudik ditiadakan. Namun isolasi jadi tindakan. Karantina pun tak terlupakan. Kawan, gagal sudah rencana mudik di bulan puasa ini untuk menemui orang tua, memberi hadiah pada saudara-saudara. Kawan, tak kalah senja menyapa, ngabuburit di rumah aja. Disuruh lockdown malah bikin down. Seakan hari kemarin, hari ini dan esok masih akan sama saja. Entah sampai kapan masa pandemi ini berakhir, kawan.